Ya, selamat siang teman-teman. Kembali saya berada di daerah Tanahwangko dan kita akan update lagi kapal KM Gregorius yang ada di belakang kita ini. Bagaimana perkembangan pembangunan kapal ini? Oke teman-teman, saksikan terus video ini sampai selesai. Ya teman-teman, inilah KM Gregorius yang ada di Tanahwangko Minahasa. Kita akan mengupdate lagi bagaimana proses pembangunan dari kapal ini teman-teman. Kita akan keliling sebentar di bagian luar dan kita akan melihat ada kemajuan-kemajuan apa saja dari kapal ini. Ayo kita sama-sama saksikan videonya. Kalau kita lihat teman-teman, di belakang ini sudah dicat dan sudah nampak gagah, dan untuk propeller di sebelah kirinya, kiri kita menghadap ini, itu sudah terpasang satu propeller, sementara yang satunya lagi belum dipasang. Dan kita akan berkeliling. Melihat sekeliling dari kapal ini teman-teman. Coba kita mendekat di bagian propeller. Ini bagian belakangnya teman-teman. Kita deketin lagi bagian propeller. Ini guys, propeller dari KM Gregorius. Di sebelahnya satu belum terpasang, satu sudah terpasang. Ini rupanya rangkanya, dasarnya seperti ini nih, kotak-kotak dan sangat kuat tentu saja. Ini besinya cukup tebal dan kotak-kotak, luar biasa ini. Propeller. Kuat sekali ini kotak-kotak nih besinya. Dilas seperti ini loh. Ya. Lihat di samping, di samping kalau menghadap ke arah daratan di sebelah kiri, lambungnya bisa kita lihat. Dan ini bagian belakang propeller yang tadi. Maju ke depan. Udah keren nih kayaknya. Ini guys, bagian stabil visornya, masih sementara dicat ini.
Kita lanjut lagi ke depan. Ini udah digalik. Ini warna merah agak ke orange catnya. Tuh lunasnya di kolam. Menuju lagi kita. Ini pada digali nih. Mungkin sebentar pemasangan untuk peluncuran. Kok lanjut bikin konten, Pak? Yes. Betul sekali. Ini bagian depannya. Ada nama di atas, Gregorius namanya. Ini sudah digali untuk memperbaiki lunasnya, lunas kapal. Menuju ke sana kita. Ini bagian paling depan, guys, dari KM Gregorius. Inilah bagian depannya. Oke, guys, kita lanjut lagi melihat sekeliling dari kapal ini. Ini dia nampak dari samping dengan tulisan utama merah nama dari kapal Gregorius. Ini dia, guys. Keren dari sampingnya, mantap. Kita coba jalan lagi.
lihat perkembangan dari kapal ini.